setuju nggak sih, fams, kalau bakso disebut sebagai makanan yang cukup netral? Mau dikreasikan dengan berbagai ukuran dan campuran, rasanya tetap enak. Penggemarnya juga tetap banyak. Ayo, siapa yang mau? Kalau kalian penasaran sama rasanya, silakan datang ke Semarang. Lokasinya ada di Jalan Kiai Ahmad Dahlan. Walau cuma warung tenda sederhana, bakso babat Pak Wardi ini nggak pernah sepi pembeli. Apalagi kalau datang tengah hari, bisa-bisa nggak kebagian kursi. Buka sejak tahun 90-an, warung bakso Pak Wardi konsisten dengan sajian bakso babat dan jeroan sapi. Harga yang murah bersahabat dengan rasa bakso yang terjaga kelezatannya, pelanggan selalu datang kembali. Kalau dilihat-lihat, penampakan seporsi bakso biasa aja. Soal rasa, bakso babat Pak Wardi udah melegenda. Para penggemar bakso memang nggak neko-neko. Selama rasa baksonya dominan daging ketimbang tepung, yakin deh bakal banyak yang suka. Apalagi kalau kuah kaldunya panas, ringan, dan menyegarkan. Wah, mantep banget, fams! Jangan heran ya kalau bakso babat Pak Wardi banyak digemari. Kombinasi bakso dengan isi babat dan jeroan lain bisa ciptakan perpaduan rasa yang juara. Makan di warung tenda pinggir jalan, berasa di resto bintang 5. Selain baksonya yang nikmat, jeroan sapi yang jadi campurannya juga enak banget. Teksturnya lembut dan kenyal, serta nggak ada aroma yang merusak selera makan. Bikin ketagihan. Cukup bawa uang Rp20.000 aja, udah bisa dapat seporsi bakso babat dan jeroan. Juga minumannya. Mantap!